Oi, 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 apa ini dia nge-spam ya? Terus gue jawab, apa? Dia bilang update berikutnya. Oh, terus aku nanya, katanya dia bakal ada event Fortnite. Oke guys, hari ini aku bakal main game Stumble Guys. Game ini lagi rame-rame banget, lagi agak rame. Dan ini bukan pertama kalinya aku main. Ini sudah 100 kalinya aku main. Dan ini akunnya ini aku beli akunnya. Jadi akunnya itu bukan aku sendiri yang mainin, bukan akunnya ini bukan aku sendiri yang mainin, tapi aku beli. Skinnya banyak menurut, udah ada skin legend juga. Dan ini aku beli akun temen-temen, aku nggak main sendiri, aku beli akunnya ini aku beli temen-temen, aku nggak main sendiri. Oke, okay? Ya. Dan ini sudah ada emot bajak laut, ini ada emot bajak laut, ada animasi kedua dan jejak kaki. Dan kita akan mau gameplay dulu kali ya. Waduh. Dan ini pasku sudah segini ya, karena aku beli sih. Mainkan, kita akan coba mainkan aja ya. Ya ampun, lama kali. Ayolah, ayo, ayo, ayo. Kita gajah-gajah dulu deh ya. Wah, nggak gajah sih. Oke, kita bakal bikin grup, membuat grup. Apakah bisa? Mainkan. Nah, akhirnya bisa teman-teman. Aduh, aduh. Dan di sini aku juga punya sedikit tips teman-teman. Tips yang bagus ini. Kalian maju aja. Nah, kalau sudah kayak ini, kalian maju aja. Nah, setelah itu kalau ada bola-bola kayak gitu, hindari aja teman-teman. Ya ini bisa mungkin jangan kena ya. Waduh, ini kenapa? Aduh, aduh. Ampun, ampun. Orangnya pada gesit-gesit ya. Padahal gue tadi mau tutorial ya. Gue mau tutorial tapi orangnya pada gesit-gesit.
Emang sensor iklannya ya, kasihan. Lalu selanjutnya, aduh, padahal aku mau ngasih tip, kalian ikutin aja ya. Sini aku juga punya tip, kalian tuh jangan maju duluan, tapi kalian tungguin orang lain maju. Nah, kayak ibaratnya kayak kalian menjadikan orang lain sebagai tumbal gitulah. Nah, ini tungguin. Nah, kalau ada yang pakai emot, kalian. Nah, kalau ada yang pakai emot, kalian di bawah aja ya. Ini di belakang aja ya. Di belakang orang yang pakai emot itu ya. Kayak nggak usil temen-temen yang orangnya itu. Itu enggak usil ke kita ya. Kita bilang. Nah, step ini aku juga punya sedikit sedikit. Kalian maju duluan. Kalian ke sini. Kalian ke sini. Kalian lompat. Langsung sini, kalian tunggu sebentar, terus kalian lompat gede, terus kalian lewat sini, kalian lompat gede, kira-kira 4 nih. Nah, selama ini gue ada sedikit tips ya yang agak menarik sih. Kalian maju ke belakang, pelan-pelan, gak usah bentar-bentar ya, pelan-pelan. Kalau ada tips kayak gini, kalian 1 jam lari. Wah. Kabur ya. Waduh. Kalian hindari aja. Terus kalian lari cepat ya, teman-teman.
Lawannya cepet. Jangan pas-pasan larinya, aku cepet untuk supaya abinya bisa ngomong-ngomong. Tapi aku gagal. Aku juga punya tips shortcut ya. Shortcut. Bila kalau ini lagi ya, bisa sedikit gak sih? Eliminasi apalah itu pokoknya. Ada stat yang lain gak sih? Oke. Dari tadi gua main itu state-nya sama terus 1 jam lo. Astagfirullah. Tadi tuh temen. Udah gitu loadingnya ini tuh. Ampun, kadang-kadang suka nge-stuck loadingnya. Sedang menghubungkan ya. Ampun, udah daripada kini terus memanjangkan durasi ya. Kita akan mencoba untuk apa ya? Gacha. Enggak bisa sih gacha. Aku juga masih mau ngasih tips untuk lock-out akunnya. Untuk bisa cepat menang ya. Nah, tuh. Nah, ada map enggak yang lain enggak sih? Gua skip ya videonya kalau misal mapnya dari lagi itu terus. Ya sudah lah. Waduh, dorong gue. Siapa lagi? Jamal. Apa-apa. Aduh. Cepet.
durasinya nggak kepanjangan, kita skip ya. Atau kalian bisa skip aja sendiri videonya ya. Ada sih namanya lah. Nah ini dia. Ini gua ada tutorial juga ya. Untuk kalian nggak usah naik, kalian tunggu. Oke, dadah. Untuk yang sebenarnya gue nggak sarankan untuk naik lewat ya. Nah biar lebih cepet, saya kalian nggak usah naikin dua tangga ya. Jadi gue suruh kalian naik satu tangga aja. Waduh guys, ini beratnya nih aja sini. Nah. Waduh. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ini satu orang doang. Nah, kalian langsung lewat. Lewat sini. Oh, yang menang jangan kebanyakan. Waduh. Padahal gua tadi punya tips di situ ya. Ah, enggak apa-apa, enggak apa. Saya kalian yang muter-muter itu loh. Aduh, aduh. Ya, ya. Videonya jadi 20 menitan aja. Enggak usah sih 21. Gue punya tip lagi. Tadi ada tip beberapa tips gue tapi yang salah ya. Oke. Lewat pinggir. Lewat pinggir. Kalau kalian udah sampai sini, kalian lewat pinggir aja. Jangan lewat tengah. Karena tengah berbahaya. Kalau ada bola, kalian biarin aja bolanya itu tabrakan. Nah, sama begini. Nah, kalian tabrakin aja bolanya itu sama yang panjang-panjang ini. Oh, waduh. Kalah gua. Ah, semacam kira-kira ngasih tahu tuh. Apa ini? Hadiah kah? Kita klaim dulu. Semoga dapat skin bagus ya. Karena teori shortcutnya itu ulang-ulang terus ya, mending kita teori yang pasti aja caranya. Nah berikut ini adalah cara tutorial untuk bahasa ya, bakal ubah bahasanya ke bahasa ke Nah, ini ada tutorialnya teman-teman. Tutorial. Tutorial. Ah, nggak mau nanti rugi lagi. Bikin nge-lag soalnya tutorial gitu ya. Mainan lagi ya. Iya, main-main aja kita di stable guys ya. Kita akan main-main ya di stumble guys. Karena kita juga udah pro guys ya. Semua. Oh, ini dia. Ini.
sini, terus kalian loncat, terus kalian loncat. Ini nggak bisa terlalu lama teman-teman tutorialnya kalau saya coba. Kak, loncatin aja ya. Tur. Sabar aja begini. Loncat, loncat. Kayak kita nggak jatuh di sini. Loncat, loncat aja. Waduh. Aduh, aduh. Kenapa? Gua coba berhasil, tapi pas gua tunjukin ke kalian tidak berhasil. Langka teman-teman. Skin epic. Daripada gua pakai, gua mending cari. Nah, gua bakal bahas updatean tambah guys. Apa sih nanti? Gua bakal tebak updatean nanti tambah guys. Karena Stumble Guys itu kalau update itu gak ada kayak event-event gitu loh. Nah, karena Stumble Guys itu kalau update itu ya update, gak ada, pas dibuka gak ada apa-apanya, masih tetap sama aja. Nah, gue mau tebak. Nah, gue mau kasih tahu nih kalian bocoran event Stumble Guys ya. Bukan event sih, Stumble, bocoran update Stumble Guys di masa depan. Oke. Pertama, menu. Ini tebakan gue doang ya. Karakter. Ini soal menu kayaknya tetap bakal sama aja deh. Dan untuk penampilan karakternya ini kayaknya bakal beda temen-temen. Bakal kayak gimana ya? Pusing kalau dijelasin ke kalian. Dan penampilan warnanya ini mungkin kalau di masa depan itu bentar. Kita ke Discord-nya dulu. Oi, dia nge-spam. Gue jawab apa? Terus dia jawab, ada event updatean Stumble Guys terbaru. Terus aku jawab, mana Cil? Katanya bakal ada event SpongeBob. Ini bener atau enggak? Aku juga enggak tahu. Kita tidak mengetahui apa. Oke guys, bener hari atau tidak update-nya. Tapi kita bisa menunggu saja ya. Karena Stumble Guys ini update-nya itu udah lama enggak mengadakan event-event gitu. Ini pertama kalinya aku main. Ini sudah semakin di masa depan kali ya. Dan bener enggak nih? Aku beli akunnya SpongeBob. Aku juga aku sendiri yang mainin, bukan akunnya ini, bukan aku sendiri yang main. Tapi aku beli. Oke guys.